Kan rencana rekognisi koalisi. Ya, kita masih tetap melanjutkan komunikasi dengan person program kesamaan cocokan tidak ada. Pak, untuk pertemuan selanjutnya rencananya akan ke Gerindra, lagi-lagi dengan partai menengah. Iya, karena beliau yang justru berharap Pak PDI datang Pak ke Gerindra. Gantian Pak tempat PKP, dia yang mengharap. Apakah untuk mengunci partai lain? Ya, semua akan dilakukan. Ya, agak keras Pak. Yang jelas silaturahmi itu yang paling penting. Kedua juga visi misi yang bersama. Misalnya satu dua kemudian ada kesamaan antara kita menyatukan visi dari PKS dan PDI Perjuangan. Dari Pak Mahfud sendiri sudah sama atau belum untuk visi PKS dengan PDI? Sudah sama. Apa itu? Garis besarnya. Ya, garis besarnya beliau kan juga berjuang untuk masyarakat kecil, untuk PDI Perjuangan. Ternyata setelah kita dekat bersilaturahmi, visi-misi daripada PKS dengan marsnya saja sudah sangat kelihatan. Pak Bagus, ini kan pertemuan ini pertama kali dilakukan dua kali. Pertama itu kan pertama kali dilakukan dengan menyasar partai menengah. Ini tentu menjadi pertanyaan, ada apa? Ya, membangun kebersamaan. Dan pertama kali ke PKS, Pak? Ya, pertama kali kita dengan PKS. Pak Bagus, kalau karena sama-sama merasa. Dalam pertemuan tadi juga terungkap bahwa PKS menginginkan koalisi dengan PDIP. Tanggapannya seperti apa, Pak Bagus? Ya, sangat bersyukur sekali. Ingin mengulang tingkat yang dulu, Pak? Ya, insya Allah. Kalau tadi sempat berkelakar ini PDIP melamar PKS, apa tanggapan Pak Bagus? PDIP melamar PKS, apa tanggapan Pak Bagus? PDIP melamar PKS. Ya, semua kan yang menentukan dari partainya masing-masing. Beliaunya kan nanti tapi sampaikan mengikuti A, B, C, D, J sampai Z tadi tahapan-tahapan. Tapi pada intinya dasarnya sudah. Cakap dulu. Pak Bagus, apakah berapa? Ini kan berarti secara resmi kita berkomunikasi. Ya. Secara non formal kan. Sudah sering. Person kan sudah. Terus karena PKS itu tidak bisa sendiri. Ya, untuk koalisi itu kerjasama dengan lain. Ya, ini kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang berakhir ke PKS. Dan tadi juga itu kalau
kemudian mesti berkoalisi ya belum ya. Prosesnya masih iya, masih panjang. A B C D F ya sudah selesai. Tapi ini tentu ini apa inisiatif yang bagus ya. Pikir. Dan nanti juga ada nanti dari partai lain juga akan dilaporkan ke PKS, termasuk kami juga nanti. Misalnya dengan Golkar, itu Golkar itu kan kalau tadi saya sampaikan ke Pak Bagus, dulu saya ke sana 2021 PKS yang kesini, jadi kan satu-satu. Jadi Golkar sudah pernah kemari, nanti kami juga akan berkunjung ke sana. Pak Anwar, kira-kira kalau diibaratkan PDIP tadi melamar, kira-kira maharnya apa? Dan sesuai enggak dengan yang diharapkan dengan PKS untuk maharnya? Mahar apa? Ya, mahar politik. Belum sampai ke sana. Belum sampai sana. Baru pendekatan. Ada harapan enggak untuk PKS itu menjadi wakil dari PDIP? Ya kan kalau berkoalisi berarti kan nek mengusung nanti kami menyodorkan nama. Iya. Kalau nanti mendukung ya nanti tinggal apa? Kita titip kontrak politik seperti itu. Ketika kami memang tapi dapat nanti dengan siapapun kami akan berusaha mengajukan nama itu alternatif pertama yang kita akan upayakan. Ada tiga nama yang itu? Oh, kalau itu sudah itu ya. Itu kan penjaringan usulan kader. Itu sudah berproses lama. Belum. Atau mungkin ada opsi lain, PKS berkoalisi tanpa syarat. Kalau yang disebut mahar itu ya, yang saya pahami mahar ya, apa kesepahaman, iya. Kesepahaman maju bersama itu saja. Untuk Indonesia. Ya tergantung ya. Karena sama-samanya sudah pernah dengan Golkar pernah, dengan PDIP pernah. Latar belakang terakhir mungkin pilpresnya ini kan. Yang melatar belakangnya lebih cocok dengan PDIP. Kalau pilpres kan sebenarnya ini ya. Ini sudah hampir tidak ada acuan itu. Ya. Kita sudah cair, kita kasih kesempatan. Termasuk kita apa ya dengan 02, blok 02, 03. Kan rencana rekonsiliasi koalisi. Ya, kita masih tetap berlanjut kali komunikasi, berlanjut persun, berlanjut kebersamaan, cocokan tidak ada. Pak, untuk pertemuan selanjutnya rencananya akan ke Gerindra, lagi-lagi dengan partai menengah. Iya, karena beliau yang justru berharap Pak PDI datang Pak ke Gerindra. Itu gantian Pak tempat PKP, dia yang mengharap. Apakah untuk mengunci partai lain? Ya, semua akan dilakukan. Baca. Lanjut.